Tersangka baru tewasnya Brigadir J, supir dan ajudan Verdi Sambo resmi ditahan Bareskrim Polri. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, admin ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih terus mengawal kasus penembakan Brigadir J sampai detik ini. Direktur Direktorat Tindakan Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi mengungkap tersangka lain atas tewasnya Brigadir J alias Yosua Huta Barat. Dia mengatakan pihaknya telah mengamankan dua orang, yakni sopir dan ajudan Verdi Sambo, yang ditugaskan sebagai pengawal istrinya di Bareskrim Polri. Kedua tersangka baru tewasnya Brigadir J ialah ajudan berinisial Brigadir RR dan supir Barada RE. Namanya sudah ditahan, berarti jadi tersangka, ujar Brigjen Andi Rian Jayadi seusai dikonfirmasi Minggu 7 Agustus 2022. Ketua Tim Penyidik Timsus Polri itu menjelaskan para tersangka telah ditahan sejak hari ini. Dia mengatakan, keduanya disangkakan tindakan pidana pembunuhan berencana. Tersangka dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP, jelasnya. Sebelumnya, tim penyidik Timsus Bareskrim Polri telah menetapkan Bayangkara II Richard Eliezer atau Barada E sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Pasal ini berbeda dengan yang disangkakan kepada Brigadir RR. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan oleh pihak keluarga Brigadir Norfriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni terkait dengan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP junto 338 junto 351 ayat 3 junto 55 dan 56. Diberitakan sebelumnya, Inspektorat Khusus Itsus Polri menempatkan Irjen Verdi Sambo di Makobrimob selama 30 hari. Hal itu terkait pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan Verdi Sambo. 30 hari ke depan, info dari Itsus, kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prastio saat dimintai konfirmasi Minggu 7 Agustus 2022. Verdi Sambo diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan kasus tewasnya Brigadir Norfriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dia disebut tidak profesional dalam hal pengambilan CCTV. Hal itu disampaikan Kadiv Humas Irjen Dedi Prasetyo dalam jumpa pers Sabtu 6 Agustus 2022. Dia menjelaskan hasil pemeriksaan Irjen Verdi Sambo oleh Pengawasan Pemeriksaan Khusus atau Inspektorat Khusus. Dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan Wasriksus terhadap perbuatan Irjen Verdi Sambo yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindakan pidana meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam Polri, ujar Dedi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa.